Selamat lemai serta merita bebas angin kita semua boleh aku Sima Tawil. Batang berita malam tu. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin ngabas operation bas hidrogen di Kuching Kenari 3. Datuk Sri Lee mada pengawal iaitu dikenan tentu ke servis bas endak berbayar ti disedia ke perintah Sarawak nyak likun dikena serta nitiah keatur operation keudah ditetap. Kok ia yang ngabas servis bas tu udah sepengelama nyau kat 3 tahun basnya dikena. Ia belak mada ke bas hidrogennya udah dikena lebih 58,000 kilometer lalu nadai penanggul. Ia berjaga munyinya maya ngulu briefing on hydrogen bas trial operations di Kuching. Berbak ngunya Dato' Sri Lee belak muji pengelan di teknisyen menua ati udah nentu ke pengelikun engau tika servis basnya lalu ndak berpanggai ngagai teknisyen ari Cina sepemanjai menua betapi engau pandemik COVID-19. Ia mengadakan nyukung serta ngemerat ke projeknya kelimpah ngenegap ke kawal UPS Menteri Perengkap Pengangkut engau Perintah Sarawak. Berita diteruskan, engau 8,906 ikut sudah ngerejista nama Bak Kuching Marathon 2022 tidak diatur di Padang Merdeka Kuching kena 2 Oktober tu ila. Menteri Nembiak Lumba engau pemansang Rendangan Sarawak Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada hari penyampaunya 5,811 ikut datai hari Sarawak lalu 3,095 orang agi hari menua bukai. For foreigners alone, non-Malaysian foreigners, 639, which is a lot. Of these foreigners, the largest is from Indonesia, 290. Next is Brunei, 162. Next is Singapore, 105. And after that, there are those from United Kingdom, 12 orang. Those from Kenya, 7, whom we expect to be the winners all the time lah, because those from Kenya are always the one the winners. From Japan, 6, from China, 12, from Hong Kong, 6, among others. So you can see that the response has been very, very good. It has been overwhelming. Ia berjaga munyinya bahawa media di Kuching kena hari 3. Dato' Sri Abdul Karim enggak minta pengatur programnya Nando Baru pengawal ngerejista nama ngambil ke oleh meri awak ngagi sidak ke nak sempat ngerejista nama. Walaupun pendaftaran untuk larian sudah tutup pada 30 hari bulan Julai, 31 hari bulan Julai 2022, tapi saya telah memohon kepada pihak menganjur kalau dapat dibuka sedikit lagi, karena kita tahu tarikh larian adalah pada 2 Oktober, masih jauh lagi. Kita baru dalam bulan Ogos, kita masih ada the whole of September. Kalau dapat bukakan lagi supaya jumlah pelari-pelari yang baru dapat tahu selepas media PC hari ini tentang adanya larian ini dapat mendaftar. Karena kita tahu di luar sana memang ramai peminat-peminat larian ataupun maraton. Ia kemegah Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak mada kelimpah nerenak ulah pengeregas tubuh program tu megah oleh nyunggak ke industri dagang temuan di Sarawak. Aku ia program tu bisi 4 kategori, ianya full marathon 42 km, half marathon 21 km, belandak 10 km engau 5 km. Agi nampak isi berita, program kesejahteraan dan peningkatan ekonomi isi rumah IKASE, UKASE, Negeri Sarawak nyau menyungkak ke penatih pebisi di Malaysia. Kaban Kunci Negeri Adun Sato, Dato' Ibrahim Baki Mada, untuk sebagi dari program keengkeman, dikena ngubah runding ruang bilik ke napi penusa kurang berpenatih pebisi. Pertama, Tuan Haji Halim Budi, ialah untuk membantu mengubah pemikiran isi rumah rumah miskin untuk keluar dari lingkungan kemiskinan dan memperkuat untuk mereka meningkatkan pendapatan lebih lagi semasa kita masih dalam cabaran menghadapi wabak COVID-19.
Ya, cakup menyiap bak pengawak kelaik nyuak ke Bantuk, Yu Kasih, ungkup ruang bilia I Kasih Negeri Sarawak di Kompleks Lumbak Sato Kuching, Kenari Tiga. Kelimpahrinya, Dato' Ibrahim Mada, program itu megak ulih mata, Mayu Hagi Mensumayu, bak program ke Sebaka serta sub agensi perintah engkau peribit bak program CSR. Bak program ke Sebaka, misi 30 ikut penyerta ngami bagi bak program Yu Kasih ungkup ruang bilik I Kasih Negeri Sarawak. Pemerintah Unit Komunikasi UMN Sarawak UKAS bisik ngerana beberapa ikut sidak kenerima bantu. Kami ngambil barang-barang pakai mula kuih, macam contohnya dah chiller, dah steamer, mixer, untuk kami menambahkan, kami pun pembuatan kuih basah dengan kering, ataupun kami akan menambahkan untuk pembuatan frozen. Ya cik dah. Ucapan kami, nak mengucapkan terima kasih kepada pihak I Kasih kerana memilih kami untuk menerima bantuan yang diberi, dan kami akan memanfaatkan bantuan itu. Terima kasih untuk pihak N81 dengan pejabat daerah yang telah menyenaraikan nama kami sebagai penerima I Kasih. Barang yang kami terima dalam program itu ialah stol berbuat roti canai, mixer dan dapur gas untuk mula roti canai. Mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih kami salah satunya sebagai salah satu seorang peserta bagi program itu lah, untuk meningkatkan lagi pendapatan sisi keluarga. Kami ada minta pakai nak ya kuih, kami tu berdagang kecil-kecilan macam keripah, popia, kuih basah lah pakai kami jualan hantar. Jadi tu kami dah dapat barang dari sidak I Kasih. Syukur alhamdulillah lah kami dapat macam oven, kuali, gelar nak pakai molah cucu-cucu ya. Semua dah kami dapat lah. Minta terima kasih lah banyak-banyak dengan I Kasih tu dapat mengingankan beban kami tu. Kita ngalih ngagai berita di Seri Aman. Chi Chuan Kor, Moral Uplifting Society Seri Aman, bisingan tur pengawak berjalan berbala mayu pengrami Hungry Ghost atau ke Festival Chung Zuan di Dewan Chi Chuan Kor Seri Aman Kenari Satu. Sapi Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Pelayan di Sarawak kemegak kabar dan kunci negeri Adun Semanggang, Dato' Francis Hardin Hollis udah datai berjadi ke pengraminya. Programnya berengkap pukul 6.30 lemai, lalu berengkap berjalan berbala mayu hari Dewan Chi Chuan Kor ngagai pasar Simanggang kelimpah pengawak nyedia ke piring Nunu Kemenyan serta Nunu Kertas Jos. Belak datai Direktur Unit Perkara-Perkara Buka Unifor Richard Lon, Sapi Residana Sita Sri Aman Elvis Didit ngau Chairman Chi Chuan Kor Moral Uplifting Society Temenggung Kuih Aik Seng. Berita ke penudi malam tu. Perintah Malaysia sudah meri pemutus ngalih ngai renggat endemik kena 1 April tu tadi. Nya alai UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM nak ngemerat kagi berkena ke Sengkabung Idung ngau mulut ketika ulih ngenuku ketika pengerai nengah program vaccination. Pemberita UKAS bisik ngerana beberapa ikut orang di Kuching berkaul ngau perkara tu. Sebab kita ambil dah terbiasa, emas dah berkaitan kita macam tu, and then sebegini COVID tu masih ada di sekitar kita tu, and then bagi kami nya macam lebih baik kita prevent lah daripada kita kio macamnya lah. Okay. Faktor kesihatan lah, seperti yang kita tahu COVID tu sebenarnya belum lagi apa kata orang tadi terhapus sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Masih ada lagi kes-kes COVID, malah kita nanggar laporannya ada kadang-kadang makin bertambah, kadang-kadang berkurang kesnya. Jadi rasanya orang kini tu masih perlu menggunakan mask dan sebagainya, risaulah aspek kesihatan walaupun dah apa nama itu, dapat injection, dah booster, tapi masih lagi lah risau dengan keadaan COVID semasa lah. InsyaAllah, boleh? Okay.
Nah, kata dulu edisi malam boleh aku si Matawil. Berita kasih lagi tu berada dengan semua laman media UKAS yang kau bawa portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube UKAS, hashtag berkunci penerang keamat. Selamat malam.